Yes, yes, yes. Mas. Yes, 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 yes. Halo. Silakan Pak, Pak. silakan. Ya. Pak. Pak Pandi sudah bisa didengar, Pak? Bisa, bisa. Saya sangat bisa. Saya sangat jelas mendengar. Halo. Ya. Silakan Pak, silakan. Ini Pak. untuk tahun ini kan regulasi per apa? Uh, Perpanjangan dan pendidikan SBU kan eh, istilahnya persyaratannya sudah sudah begitu rumit. Terus untuk apa namanya asosiasi yang kategori? putus pak. Asosiasi yang akreditasi eh, belum akreditasi biasanya kan belum bisa proses untuk eh, SBU harus menginduk ke asosiasi yang sudah akreditasi. Kalau dulu Pak untuk asosiasi A dan B mau masuk ke yang dari yang B yang ke A kan itu harus uh, apa namanya menyelesaikan uh, apa namanya sesi itu administrasi S apa lolos butuh. Nah untuk sekarang ini itu diperlukan aja Pak. Ya sebenarnya begini Pak akreditasi yang ya saya jawab boleh. Pak Rias Boleh saya jawab, Pak Rias Pak Rias, boleh saya jawab Bisa mendengar suara saya Pak Rias Bisa mendengar suara saya, Pak Rias? Tunggu, ya, Pak. Dilanjut, Pak. Bisa. Ya. Saya jawab ya. Akreditasi yang dimaksud adalah bagaimana asosiasi itu bisa mendirikan LSBU. Itu dia, Pak. Persyaratan akreditasi itu. Jadi pertanyaannya adalah APNAS kan sekarang sedang melakukan tahap ketiga akreditasi. ya? Apakah APNAS bisa mengeluarkan itu? Ya, kan begitu ya pertanyaannya ya. Ya pak. Tidak harus minggu, kan begitu ya? Ya. Nampak saya screen, uh, share screen saya nampak. Nampak pak? saya Belum belum. Ya. Nampak, nampak pak? Suaranya nah, ya. juga jelas. <lainnya> <kiranya> bingung Pak <cuk resep> saya belum nampak Pak share screen -nya. ya itu YP Bapak masalah itu yang lain nampak enggak yang nampak video Bapak. <laughs> Slide-nya belum. Slide-nya belum kan lah ya. Oke, tak ulang lagi ya. Siapa? Ini apa? Ya Pak, nama Ini nama apa Pak? Nama Pak? Ya. Yeah. Bisa, dilihat, uh, bisa dilihat, ini. Hari 2022. Kelihatan SPU-nya. Oke, okay, Pak. Oke, saya turun ke bawah ya. Pak nampak, Pak. Pak, nampak ya Pak Nas. Nampak Pak, Masih yang ngeluarin. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ah, udah kan. Tanggal berapa ini? 10 Januari. Ya udah. Gak usah ragu lagi kan? Oke, okay, Pak. Oke, okay, ada lagi, Pak, pertanyaan lain? Banora? Banora Sanam. Saya lempar ke Pak. Mas. Jawaban jawaban pertanyaan. Silakan CP Salman Alfa. Silakan, Pak. Ya, Pak. Halo Pak dari CV Pak mau tanya SBU yang keluaran dari tahun kemarin itu masih bisa berlaku atau harus migrasi ke Apeknas? Selama dia belum expired bu masih berlaku ya? Oh ya masih berlaku masih berlaku expirednya kapan bu? baru terbit 2021. 2021 ini tahun berapa bu? Ini tahun 2002. Terbitnya 2021. Terbitnya 2021. Iya. Ah tambahkan hmm. ibu tiga tahun. 2024 toh? Iya. Nah, masih bisa, tapi ada tapinya Bu. Ibu pastikan, Ibu udah dapat enggak username-nya disimpan. Simpan.go.id Belum. Nah itu. Dicek dulu Bu. Jadi besok-besok teman-teman jangan seperti dulu lagi pola manajemennya. Yang penting SBU saya keluar, udah beres, los itu nggak boleh, nggak boleh lagi kontraktor seperti itu kalau mau maju harus diupdate terus pengalamannya diupdate, ya, gitu bu ya. Kalau mau kita manajemennya, jadi makanya memang kerja keras kami dari APNAS ya mengajari teman-teman ke depan asosiasi lain nggak akan mau buat itu lagi bapak ibu dia tidak akan mau ngajarin kita yang penting bapak ibu keluar se SBU sudah selesai bapak ibu nggak mau update di simpan.go.id ya salah bapak ibu akhirnya bapak ibu nggak bisa ikut tender toh ada pertanyaan? lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? <tuh> CP Salman Alfa sudah cukup pertanyaannya? Cukup Pak, terima kasih. Ya, makasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Jangan Pak Taki mau nanya Pak? Ya silakan dikenalkan dirinya. Mikra teknik. Untuk proses perpanjangan dan komputer baru untuk proses sekarang e, regulasi baru itu memakan waktu berapa lama Pak yang yang sudah apa untuk punya kapitas, pak ya normatifnya itu kita 14 hari kerja Pak normatifnya 14 hari kerja. Ya, 14 hari kerja dengan catatan ISO syarat lengkap. Ya. Halo. Oh iya. Dengan, dengan catat, syarat lengkap, Pak ya. Dengan syarat lengkap ya, Pak ya. Iya, ISO ini udah ada belum? Yo, Pak. Ya, itu Pak, syaratnya itu yang Satu, ya. bikin ya, untuk teman-teman di Pekalongan uh -huh kesusahan Pak. Ya mohon oh, bantuan, bantuan ya. yang mau proses oh, untuk, untuk mungkin yang yang mudah bisa, bisa dipahami listris, 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 Ya kemarin saya udah kirim presentasinya di grup kan Pak. Gimana Pak? Kemarin sudah saya kirim di grup presentasinya oh, share ya. Ya. Mumet enggak, Pak? Bacanya mumet toh. Mumet, Pak. Mumet, <laughs> iya. Justru itu Bapak Ibu. <tik> Jadi sekarang ini kalau kita prediksi kontraktor itu akan gulung tikar 30% di tahun 2022 ini. Saya <tik> Ya, bagaimana untuk memudahkannya? Memudahkannya, Bapak harus siapkan admin. Ya, admin untuk melengkapi itu. Kemudian, bagaimana supaya lebih Rata-rata sekarang, Bapak Ibu, untuk melengkapi ISO, saya saya akan share screen ya. Ya. Nampak ya share screen saya ya. Nampak Bapak Ibu? Pak, ya. Untuk Ap pendidikan APNS Pekalongan eh kalau menurut eh, apa namanya? eh Pak Uh, yang kabupaten yang lain ataupun provinsi kota itu perlu diadakan itu enggak Pak apa namanya semacam struktur uh, organisasi teknas tingkat kabupaten atau pekalongan kemungkinan uh, apa arahan-arahan dari Pak Ketua ya seperti biasa Pak jadi, tetap, Bapak, kalau misalnya teman-teman sudah siap, kita akan serahkan mandat. Kemudian, setelah mandat diterima, lakukan pelantikan, ya, diundang Bupati Pekalongan dan Ketua DPRD Pekalongan, ya. Kemudian, kita akan lantik Bapak Ibu sekalian, ya, itu prosesnya. Sekaligus juga, nanti kita paralel kerja. Mudah-mudahan Apeknas uh, di bulan maret ini di tahapan ketiga akreditasi kita kita bisa lulus dan langsung kita mendirikan LSBU lembaga sertifikasi badan usaha tersebut ya. Jadi kita satu pintu bapak ibu satu pintu paralel untuk ISO seperti tadi yang saya jelaskan mungkin bapak ibu ada yang belakangan masuk di Jumini ya itu kita sudah kerjasama dengan uh, badan sertifikasinya ada tiga di Indonesia yang sudah lulus Komite Akreditasi Nasional KAN dan ada di luar negeri dari Malaysia dan India ya itu terafiliasi dengan Inggris ya itu jadi udah bisa kita lakukan satu pintu pelayanan kita untuk pengurusan ISO kemudian untuk accounting publik juga gitu Bapak Ibu accounting publik kita sudah kerjasama MOU dengan AKP2I Asosiasi Accounting Publik seluruh Indonesia. Jadi kita juga bisa melakukan satu pintu. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Bila mana pekalongan semangat juang 45-nya tinggi, ya mandat akan segera kita keluarkan. Di mana pekalongan? Ayo ready? Siap. 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 Kemudian Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kalau siap nggak usah khawatir ya. Artinya khawatir begini, waduh ribet Pak Mumet. Kalau tidak ribet dan mumet, pesaing kita makin banyak, benar nggak Betul. Ya. Nah, ini kan dengan tidak tidak apa namanya? Dengan tidak langsung akan menghancurkan ya, yang punya jaringan yang selama ini ya. punya network make it easy ya. Jadi dia punya deking, mungkin bupati ataupun uh, pejabat Terus dia punya kesempatan untuk dapat proyek, langsung kucuk-kucuk bisa dapat proyek. Selama ini kan begitu ya Bapak Ibu ya? Betul. Nah, nggak bisa. Bapak Ibu punya uang sekalipun, itu semua harus melalui proses. Harus disubmit pengalamannya, harus disubmit sertifikatnya, dan itu semua membutuhkan waktu, 3 bulan. Jadi tidak ada injury time, tiba-tiba CP baru pemenang. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, itu peluang-peluang kita yang betul-betul betul-betul ya berusaha di kontraktor tanpa ada deking. Nah, itu optimisme kita APNAS untuk lebih maju. Contoh Bapak Ibu ya. Saya kemarin Januari tender di PTPN ya. Saya menang tender tanpa saya kenal satu orang pun di PTPN online. Tapi karena sertifikat kita, semua dokumen kita sudah masuk ke dalam sistem, kita menang Bapak Ibu. Tanpa satu orang pun diking kita. Hanya Tuhan yang maesah diking kita Bapak Ibu. Nah, itulah ke depan kontraktor-kontraktor yang betul-betul serius. Maka dia akan mendapatkan peluang-peluang usaha tadi. Jadi tinggal teman-teman di pekalongan, mau apa enggak. Nah, jadi, nanti di Pekalongan ini kan masuk Jawa Tengah, ya, Bapak. Ya. 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 Artinya, L LPSE Jawa Tengah itu, Bapak Ibu ambil semua, di LPSE, menangkan semua. Proyek itu kami akan membantu. Contoh, isunya susah, kami permudah. Manajemen sistemnya belum ada, kami permudah. Permudahnya bagaimana? Ya dengan kerjasama dengan badan usaha tadi, badan usaha yang bidang konsultan, badan usaha yang bidang sertifikasi ISO, nah, kemudian dengan apa yang nggak punya laporan keuangan kita bantu dengan Akp2i Asosiasi Akunting Publik kita udah MOU Bapak Ibu. Bagaimana dengan peralatan? Peralatan juga kita udah kerjasama. Contoh kita udah kerjasama sama beberapa. Distributor atau manufaktur alat berat, ya, itu udah kita kerjasamakan, Bapak Ibu. Jadi, tugas kami pusat adalah membuka network yang Bapak Ibu anggap di Kabupaten Kota itu susah dan ribet. Itulah tugas pusat, jadi pusat akan membuka itu jaringannya, sehingga Bapak Ibu bisa dipermudah. Gimana kira-kira, Bapak Ibu, ini butuh kerjasama? pusat butuh kerjasama dengan kabupaten, kota, atau provinsi. Kalau tidak ada kerjasama, maka percayalah, niscayalah, semua asosiasi dari 70 lebih asosiasi badan usaha, Bapak Ibu, dua tahun belakang, dua tahun ke depan akan tutup lebih dari setengah. Kalau ketua umum indonesia main-main, tidak serius membantu timnya, jadi sekarang, kalau pusatnya tidak serius membantu Kabupaten dan Kota, maka asosiasi tersebut akan tergerus, bisa jadi mati suri. Jadi sekarang kita perlu kerja teamwork, contoh ini Bapak Ibu, ada di selewesi tender. Kami akan kasih tahu ke Pekalongan itu ada tender di Sulawesi tapi kualifikasi perusahaan yang dimiliki cocok yang dari Pekalongan kita akan support jadi intinya adalah ayo keroyokan kita bekerja bersama sama-sama kerja untuk memenangkan proyek-proyek tersebut selamat berada di bawah naungan APNAS anak nah, Bapak Ibu strateginya bapak, bagus bapak, bapak. terus Pak untuk halo Ya, ya, silakan. Ini dari teman-teman kumpulan satu tim, kebetulan sumbang ada teman yang SBU-nya perlu diperpanjang, Pak. Terus untuk yang dia dari pertanyaan untuk budget, Pak. Budget itu yang diperlukan itu eh, gimana dan apa aja termasuk kayak ISO eh, itu besarnya berapa? Ya. Sekarang ataupun ataupun nanti-nanti monggo -nanti. untuk apa penjelasannya Pak Pandi. Ya. Ini saya share ya, nampak ya? Nampak Bapak Ibu? Ya Pak, nampak. Nampak. Oke, ini contoh ini estimasi harga ya untuk ISO ada di sini harganya ya 13 juta kemudian 3 sampai 5 hari tapi ini tidak kan ya. Jadi kalau yang akreditasikan itu ini 65 juta. Ini harga normal ya. Nah, prosesnya 1 sampai 2 minggu ya. Kemudian ada SMK 3, Kemenaker RI harganya empat puluh juta sampai empat minggu. Kemudian laporan accounting publik ya konting publik itu 13 juta ya prosesnya sampai lima hari kerja nampak ya Bapak Ibu ya belum Mbak belum belum ah yang nampak itu di foldernya aja sama apa namanya topik. Sebelumnya mungkin mau tanya, Pak, untuk perusahaan yang kecil, apa harus ISO juga? Wajib, Pak. Tadi kan udah saya jelaskan presentasinya. Bapak terlambat masuk, ya? Iya, tadi putus. Iya, wajib, ya? Wajib semua, ya, sekarang, ya? Semua wajib, Pak. Iya. Nah, ini harganya, ya, Bapak-Ibu, ya? Kalau dia OJK, akunting publiknya, itu lebih mahal daripada hanya Kemenkeu. Tadi kan persyaratannya minimal Kemenkeu kan untuk K, untuk level K. Nah, kalau dianti nanti diminta untuk B, B2, ya badan usaha B2 itu untuk PMA ya, penanaman modal asing. Itu jadi OJK dan Kemenkeu terdaftar di situ ya. Jadi harganya 19.500. Bagaimana untuk ISDM, SKUP Migas? Ini 48 juta sampai 52 juta. Ya. Kemudian ada di sini LSBU, Kementerian ISDM. Khusus teman-teman kontraktor yang bergerak di bidang elektrikal. ya. Yang untuk elektrikal Bapak Ibu ya. Serkomnya berapa, SBU-nya berapa. Ini kita lengkap ada semua ya harganya. Kemudian SKA. SKA itu... Kalau dulu istilahnya muda, SKA-nya sekarang SKK jenjang 7. Ya, madya itu SKA-nya jenjang 8, ya. Harganya juga ini sudah ada lengkap. Ya, 1 sampai 2 minggu, 1 sampai 2 minggu. SK utama 5.850, ya. Tugas uh, prosesnya 1 sampai 2 minggu juga. Nah, itu. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Harga-harganya? Halo Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan Bapak. Untuk perpanjangan dan proses baru itu untuk melengkapi itu perlu persyaratan SKA berapa ataupun SKT berapa Pak? berapa apa SKA atau SKT? SK SKT itu udah nggak ada lagi bapak SKK namanya. Oh, itu, itu itu kemarin ada info kalau proses itu harus punya SKA 5 ataupun SK SKT 4 SKA 1 Ya. Seperti itu ya pak ya. Pertanyaan saya, Bapak untuk level berapa perusahaannya? Yang K, M, atau B? K, K1. 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 Kalau K enggak perlu 5, Pak. 3 cukup. Berapa? 3. Berapa? 3 cukup. 3. 3 itu SKA ya, Pak? SKK, Bapak. SKK. Dilupakan, Pak. SKK. Istilah SKK. Oh, SKK. Dilupakan sekarang, Pak. Pak. Ini tak ini ini Pak ya saya share untuk terkait ya Pak. Nampak uh, Bapak tak. Ibu? Nampak itu share, share screen saya nampak. Bukan persubidang ya Pak ya. Bapak Ibu sekali lagi saya tanya nampak press list SKK-nya? Ya Pak. Nampak, Bapak dengar dulu ya biar saya terangkan sedikit ya. Ya. Yep. Yang yang terlambat masuk, ya. Nah, ini. Ini dulu namanya SKA, sekarang SKK, ya. Kalau SKA utama sekarang namanya SKK level 9, ya. Kalau dulu namanya SKA madya, sekarang namanya SKK level 8, ya. Kalau dulu muda, SKA-nya sekarang SKK level 7. Jadi ini harga-harganya, Bapak-Ibu ya. Jelas? Jelas. Oke, okay. pertanyaannya, kalau uh, TA-nya tenaga kerja kita gagal asesmen pertama, itu dikenakan biaya tambahan 50% dari biaya-biaya ini ya. Jadi kalau ngambil utama gagal dia, ya berarti ditinggal ditambah 3,7 juta 500 gitu. Jadi itu proses uji assessment ya, proses uji. Jadi kalau dia gagal pertama assessmentnya atau nilainya BK belum kompeten, itu diulang lagi ujiannya. Jadi Bapak Ibu persiapkanlah tenaga ahlinya ya supaya kompeten untuk assessment. Ya, pertanyaannya bapak ibu, kalau dulu boleh kita pinjam SKT atau SK orang kan untuk tender. Ya. Sekarang nggak bisa pak. SKK-nya langsung terafiliasi ke badan usaha bapak ibu. Jadi nggak 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 Pak, kalau dulu kan SK Anub pinjam, SKS Yanu pinjam, kan begitu ya? Betul. Oh. Keluar SBU-nya, ternyata yang punya SK sudah inailahi, tapi SK-nya bisa keluar. Dulu Pak, sekarang nggak bisa Pak. Jadi tenaga alinya dites online, wajahnya harus nampak, harus lulus. Kemudian tenaga alih itu harus memiliki yang namanya surat tugas. Kemana ke badan usaha yang mau menerbitkan SBU misalnya nih CP siapa ya CPX kita katakan CPX ambil K1 ya maka dia akan mengutus tenaga ahlinya itu atau personelnya tiga orang ya tiga orang ini akan diberikan surat tugas contoh surat tugasnya saya kasih tunjuk ya tuh contoh surat tugas ya. mau nggak bapak ibu saya kasih tunjuk surat tugasnya belum surat tugas berarti nah ini nampak nggak cuman folder aja pak itu untuk dari pendidikan harus dari teknik ataupun apa minimal D 3 ataupun S1 Pak Waduh tadi udah saya jelas sih Pak udah kering keringat saya Pak tadi kan sudah jelas kalau untuk muda Madya itu sama seperti yang kemarin konversinya sama kalau diploma 3 itu muda kalau Madya itu sama dengan level 8 sekarang SKK-nya itu S1. Itu sama Pak ya. Tadi udah saya terangkan ya. Oh, entar ya. Ini sudah Pak, sudah nampak? Sudah. Sudah. Oke, kita ada waktu tinggal 10 menit lagi Bapak Ibu ya. Ini terakhir ya. Tadi pertanyaan Bapak apa tadi? Surat tugas sudah tadi kan, sudah saya tunjuk ya, contohnya ya. Surat tugasnya belum, belum ditampilkan pak. Ya, surat tugas belum. ya. Karena waktunya sudah mau mepet pak ya, surat tugas sama ya. Sama seperti biasa, menunjukkan nah, seperti ini. Nampak pak. Cuman folder aja pak. ]um <stealing. laughs> Ini nampak? Belum. Wah, bisa? Baru di fotonya Saya Kelihatan? Nah. Nah, tutup lagi. Ini nampak? Nampak. nampak. Oke. Okay. Inilah contoh surat tugas, Pak. Gampang toh? Okay. Formatnya kami akan bagi ya, kalau Penyapan. sudah ada buat baru ya. Oke. Okay. Ada lagi Bapak Ibu ya, kita akhiri dulu. Next time kita akan buat uh, ee kami akan undang. Mohon Bapak Ibu di waktu yeah. saat ini saya harus meng, meng apa namanya ya? mengkoordinir 34 provinsi 515 <tik> kabupaten kota. Jadi tolong Pekalongan. Hari ini kita sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk yeah. teman, teman di Pekalongan ya, Bapak Ibu. Ya Pak, Amin Pak. Ya. Terima ya, Pak. kasih Bapak Ibu ya selamat presentasi. Hmm. Hmm. Kalau ada kurang salah saya mohon maaf ya. Sama-sama Pak. Sama, ya terima kasih Bapak Ibu Pekalongan luar biasa. Semangat. Yes. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Sampai ketemu lagi. Terima yes. kasih. Thank mm -hmm. you.